Pelaksanaan sistem kutipan tol secara elektronik ETC sepenuhnya di lima plaza tol di Johor telah berjaya mengurangkan kesesakan lalu lintas di laluan berkenaan. Menurut Datuk Noorizah Abdul Hamid, pengarah urusan yang juga pegawai eksekutif Plus Malaysia Berhad, Plus Kejayaan itu mendorong Plus memperluaskan pelaksanaan ETC di Selangor. Penggunaan ETC sepenuhnya di Plaza Tol Kempas dan Perling bermula Januari tahun ini adalah lanjutan daripada penggunaan sistem elektronik di tiga plaza tol di Lebuh Raya Link Kedua sejak 6 tahun lalu. We have seen and we have the success of migrating cash users to 100% ETC at our five other toll plazas in the past. We have done in BSI, Bangunan Sultan Iskandar, Tanjung Kupang, Kempas, Perling and also lima kedai. Pelaksanaan ETC ini adalah sebahagian agenda nasional mewujudkan sistem pembayaran elektronik bersepadu melibatkan tol, parkir dan pengangkutan awam menjelang 2020. Dengan cara ini, adanya elektronik, kad-kad elektronik ini untuk kita dapat laluan yang lebih laju. Kalau saya selalu bandingkan dan juga lori-lori yang apa menyebabkan laluan tu panjang dan lama, sebab yang bawa yang pakai cash pula bukannya semua ada siap duit yang tepat, change yang tepat. Mereka kadang-kadang bawa duit yang besar punya nak dipecahkan lagi, banyak masa terbuang kat situ. Sementara itu, warga Johor Bahru yang ditemui memberitahu pelaksanaan ETC adalah lebih mudah dan menjimatkan masa mereka. Yang dibuat oleh pihak Plus tu memang bagus dan sistematik. Kerana dia mengurangkan jam, lepas tu dia lebih memudahkan kepada kita yang pelanggan. Dan kad touch and go tu pun bukan hanya boleh digunakan di mana-mana tol Plus, tapi di kami di Johor Bahru, kad touch and go tu boleh digunakan di mana-mana shopping complex juga. Dan sekarang ni yang terbaru di boleh digunakan untuk kami masuk ke tapak parking di Pasar Lakin. Ada juga berpendapat kelancaran kejayaan pelaksanaan ETC di negeri itu adalah hasil penyaluran maklumat yang berkesan oleh Plus. Cara informasi yang dibagi itu berskala. Jadi cara penukarannya amat teratur dan memberi manfaat pada yang pengguna sendiri. Tentang jam sendiri, tentang masalah penukaran duit, cuma tidak ada lagi rasa beban pada pengguna. Pada mulanya memang sedikit mendatangkan kegusaran kepada pengguna-pengguna lebuh raya, kerana mereka berfikir apa akan jadi sekiranya kad hilang, tertinggal dan sebagainya. Dan walau bagaimanapun dengan pentadbiran dan juga sistem iklan yang baik, informasi yang baik daripada pihak Plus telah sebanyak membantu pelancaran penukaran sistem elektronik ini.